Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube Feni RM. Kali ini saya mau masak tumis terong tahu pedas manis. Ini rasanya enak banget dan masaknya juga gampang loh teman-teman, simple dan praktis. Nah teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Yuk teman-teman, ikutin saya masak sampai selesai. Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube Feni RM. Kali ini saya mau masak terong tahu pedas manis. Di sini bahan-bahannya 1 batang terong yang sudah aku iris dan aku rendam pakai garam biar enggak hitam ya teman-teman. Aku pakainya warna ungu. Aku makanya apa masaknya sedikit aja karena buat aku sendiri ya teman-teman. Terus di sini juga ada 4 kotak tahu. Aku belinya yang kayak gini. Terus di sini ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 batang daun bawang, 1 buah cabai besar, 4 buah cabai kecil, cabai rawit teman-teman. Nah, terus aku makanya kecap, ini juga kecap bango. Terus sama saus tiram dan pasti lada. Kalau nggak suka lada di skip ya teman-teman. Nah, pertama-tama aku mau goreng tahunya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, tahunya goreng dulu. Boleh nggak digoreng teman-teman, tapi lebih enak digoreng. Ya ini pakai tahu putih, tapi aku pakai tahu yang menyambut. Goreng sampai agak kering gitu ya teman-teman, biar air masak sama. Nah sekarang udah agak kering ya teman-teman, aku angkat. Tiriskan dulu ya. Terus terongnya goreng ya teman-teman, kasih 1 sendok tepung tapioka. Kita goreng. Nah teman-teman, terong udah setengah matang, kita angkat ya. Tiriskan dulu, lalu tumis bawang putih, bawang merah sampai harum. Masukkan cabai. Tahunya, terong, tambahkan air, masukkan penyedap, kaldu, dan garam, ada bubuk sedikit aja ya teman-teman. Kecap manis sekitaran 2 sendok atau 3 sendok. Saus tiram sekitaran 1 sendok. Harum banget teman-teman. Enak banget, dicoba ya teman-teman. Tambahkan 1/4 sendok makan gula ya teman-teman. Lalu masukkan daun bawang. Ya teman-teman, kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Tolong bantu subscribe ya teman-teman, like and comment. Selamat mencoba. Terima kasih.